Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak kita menghatamkan Al-Quran di dunia kita, maka sebanyak itu pula Al-Quran akan menjadi penolong buat kita. Ya. Bisa saja, ya, semakin sedikit yang kita baca, ya, maka sedikit juga pertolongan di hari kiamat. Ya. Al-Quran akan mengatakan, ya, antum cuma baca sadiki. Ya. Hatam Al-Quran seumur hidup cuma satu kali. Jadi anak tidak bisa bantu banyak-banyak. Ya. Bisa saja seperti itu. Ya. Maka, ya, kalau kita ingin Al-Quran ini menjadi penolong buat kita, dan semakin banyak yang dia tolong, bacalah Al-Quran. Qila li ahadis salihin aw ahadil hukama, dikatakan kepada salah seorang ahli hikmah atau seorang soleh. Ya, ada yang bertanya kepada orang soleh atau ahli hikmah. Kam akra'u minal Qur'ani fil yawm, kam ayatan akra'u minal Qur'ani fil yawm. Ya, wahai orang soleh, wahai ahli hikmah, kira-kira dalam sehari itu bagusnya baca berapa ayat? Ya. Kira-kira bagusnya berapa? Baca berapa ayat? Orang soleh ini tidak menjawab baca 15 ayat, 20 ayat. Tapi dia menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan biqadri ma turidu minas sa'adah. Iya. Biqadri ma turidu minas sa'adah, ya. Jadi dia tanya, berapa ayat yang bisa yang seharusnya saya baca dalam sehari? Orang soleh ini atau ahli hikmah ini mengatakan sesuai kebahagiaan yang kamu inginkan. Ya. Jadi kalau kamu ingin bahagia sekali, banyak baca Al-Quran. Ya. Mau baca satu ayat, dua ayat, terserah kamu. Tapi apa? Biqadri ma turidu minas sa'adah. Sesuai dengan kebahagiaan yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin bahagia sekali, maka semakin banyak dibaca. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan harus ini. Semakin kita menambah, semakin banyak kebahagiaan akan kita dapatkan. Ya, semakin banyak ya, ibadah yang akan kita dapatkan. Ya. Ini dari ya hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ini. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Maka buatlah ya program-program Al-Quran. Ya, program tahsin, ya, program menghatam Al-Quran, dan ikut, ya, walaupun hanya sepekan sekali, ya, walaupun hanya sebulan sekali, ya, jangan sampai tidak ada sama sekali atau sangat sedikit sekali, ya. Biasanya orang ketemu dengan Al-Quran hanya satu tahun sekali di bulan puasa, ya, itu pun di tiga hari pertama, ya, tiga hari pertama, ya, niat menghatamkan Al-Quran ternyata cuma satu juz selesai sesudah, ya, ini, ya, makanya kita kurang mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya materi, kebahagiaan itu sesuatu yang dirasakan oleh seseorang yang tidak bisa diambil oleh orang lain, ya, tidak bisa diambil oleh orang lain karena perasaan kita dengan orang lain itu berbeda. Terkadang orang melihat kita senang, ih senang sekali dia, ada auto, ada apa, ya, dalam hatinya antum tidak tahu anak ini, ya, kacau sekali, ya, antum tidak tahu anak ini sedang dalam kegelisahan, ya. Begitupun sebaliknya, kita melihat dia korban, ya, dia ini kacau, gelisah, ternyata dia merasakan kenikmatan dalam dirinya yang tidak kita ketahui disebabkan karena Al-Quran ini.